Pak Urip lagi kepanasan, mukanya disemprot. Cuaca di sini sangat panas sekali. 45 derajat sampai 50 derajat. Seperti kita masuk di dalam open boiler. Mohon doanya. Mohon doanya untuk sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada. Mohon doakan kami supaya kami tetap bisa bertahan dan kuat untuk melaksanakan apa-apa ibadah yang sunnah maupun wajib. Kami sekarang masih berada di Masjidil Nabawi. Insya Allah kami akan berangkat ke Tanah Suci Mekah esok hari Rabu, mungkin ba'da zuhur. Karena ba'da zuhur kami telah selesai melaksanakan ibadah arba'in, yaitu sholat 5 waktu, sholat 40 waktu, berarti 5 kali 8 berarti kan 40 waktu. Terakhir kita di hari Rabu itu, nanti setelah itu kita akan diberangkatkan menuju Mekah naik bis kurang lebih perjalanan sekitar 7 sampai 8 jam perjalanan kami. Mudah-mudahan kami bisa selamat dalam perjalanan. Mohon doanya semua. Insya Allah kawan-kawan, saudara-saudara semua yang menitipkan doa kepada kami, insya Allah kami sudah sampaikan dan sudah kami doakan semuanya. Semoga doa-doa kita semua bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini kami akan memasuki arena Masjid Nabawi. Pintu masuknya pintu 21. Ini pintu yang lurus dengan imam. Pintu timur. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara-saudara, kalau pengen melihat di dalam masjid, suasana di dalam masjid, ini waktu masih 1 jam lagi menjelang waktu zuhur. Dan jamaah semua udah berbondong-bondong mengisi sab-sab di dalam Masjid Nabawi ini. Dan tadi pagi saya melaksanakan sholat duha di sini. Bagian teknisi-teknisi